Newcastle United akan segera mendapatkan jasa analis senior Manchester United, Luke Dixon, setelah ia menyelesaikan cuti berkebunnya. Menurut laporan dari Daily Mail, Dixon adalah pemain Newcastle masa kecil, dan ia telah memberitahu Manchester United bahwa ia ingin bergabung dengan The Magpies dan bekerja bersama Eddie Howe. Analis tersebut telah diberi cuti berkebun, dan pria berusia 28 tahun itu akan memulai peran barunya di Newcastle pada bulan November. Sementara itu, Manchester United belum mendatangkan pengganti yang berkualitas untuknya dan akan menarik untuk melihat apakah mereka dapat mengisi kekosongan yang ditinggalkan Dixon dengan baik. Ia dinilai tinggi di seluruh negeri dan Manchester United pasti akan kecewa kehilangannya. Manajer Chelsea, Enzo Maresca, telah menjelaskan keputusannya untuk mencoret Enzo Fernandez dari susunan pemain inti di Chelsea menjelang pertandingan melawan Manchester United. Fernandez menjadi kapten tim pada awal musim setelah kedatangan Maresca di Stamford Bridge, tetapi sejak itu tidak lagi disukai. Pemain internasional Argentina itu dicadangkan untuk pertandingan Liga Primer melawan Liverpool dan Newcastle, dan satu-satunya pertandingan awalnya baru-baru ini terjadi di Liga Konferensi Eropa dan Piala Carabao. Maresca lebih memilih Romeo Lavia dan Moises Caicedo di lini tengah, dan telah menjelaskan pemikirannya menjelang pertandingan Liga Primer berikutnya melawan United pada hari Minggu. Alasan mengapa Enzo tidak bermain di Liga Primer adalah karena saat ini Maresca mengambil keputusan yang berbeda. Ia tidak bermain saat ini, namun Chelsea kami memiliki begitu banyak pertandingan, ia pasti akan bermain di masa mendatang. Dan itu tidak berarti Romeo dan Moy akan selalu bermain. Ini masalah keseimbangan. Romeo dan Moises memberi Maresca fisik dan kekuatan di tengah. Itulah sebabnya Maresca memilih opsi Malo Gusto di posisi penyerang. Pembelian mahal Chelsea sekarang harus bekerja keras meyakinkan Maresca bahwa ia layak mendapat tempat kembali di starting 11-nya, terutama dengan Bos Blues yang bekerja dengan skuad besar di Stamford Bridge. Fernandes mungkin harus puas dengan tempat di bangku cadangan lagi di Old Trafford pada hari Minggu. Tetapi bisa saja menjadi starter pada hari Kamis melawan Norwich di Conference League. Manajer baru MU, Ruben Amorim, telah mengamati penampilan Alvaro Carreras dari jarak dekat. Lebih lanjut, United menolak untuk mengesampingkan kemungkinan mendatangkan mantan talenta mereka, terlebih mereka dapat memanfaatkan klausul pembelian kembali. Bek sayap sangat penting dalam sistem 3 bek Amorim. Namun, United kekurangan opsi berkualitas di bagian itu, terutama di sayap kiri. Luke Shaw memiliki kemampuan untuk bermain sebagai bek sayap dan memberi dampak di sepertiga akhir, tetapi catatan cederanya kemungkinan akan menjadi penyebab kekhawatiran yang besar. Sementara itu, ada tanda tanya atas kebugaran Malacia serta keahliannya untuk peran itu. Sementara itu, Carreras dikenal karena gaya permainannya yang menyerang dan dapat terbukti menjadi pembelian yang cerdik berkat klausul pembelian kembali yang dilaporkan untuk United dalam kontraknya di Benfica. Tim U18 Manchester United kembali memperpanjang rekor tak terkalahkan di Liga Primer U18 Utara dengan kemenangan tandang 8-0 di Leeds United. The Reds unggul lebih dulu di awal babak pertama berkat James Canlon, sebelum Bendito Mantato, Victor Musa, dan Amir Ibrahimov menyumbang keunggulan 4 gol di pertengahan babak.
Dua gol lainnya masing-masing dari Scanlon dan Ibrahimov setelah jeda, yang memastikan hat-trick bagi keduanya, melengkapi penampilan meyakinkan lainnya pada Sabtu sore untuk tim Adam Lawrence. The Reds muda mengawali dengan baik berkas Scanlon, yang dengan cermat memperhatikan bola jatuh dari langit akibat pukulan kiper Owen Gregner sebelum melepaskan tendangan voli ke sudut kanan bawah untuk membuka skor pada menit ke-10. Scanlon kemudian menjadi pengumpan pada menit ke-30 dengan melepaskan umpan silang melintasi kotak penalti untuk disundul Mantato ke tiang belakang meskipun mendapat tekanan hebat dari back Leeds, Joe Billet. Mantato kembali menimbulkan masalah di kotak penalti lawan kurang dari 10 menit kemudian, kali ini menggoda Josh Hamilton untuk mendorongnya keluar dari bola dan membuat The Reds mendapat penalti. Victor Musa memikul tanggung jawab tersebut dengan tenang mengonversi tendangan penalti dan mengecoh Gregner dalam prosesnya. Ibrahimov mengakhiri aksi babak pertama hanya dalam waktu 5 menit menjelang jeda, dengan cerdik mengecoh pengawalnya dari tendangan sudut dan sebelum menyundul umpan yang sukses dari Jim Poyter. Shido Obi-Martin, yang bergabung dengan klub dari Arsenal pada musim panas lalu, memulai dari bangku cadangan untuk tim U18. Dia masuk saat United unggul 5 gol dan hampir mencetak gol, jika saja bola gagal disambar Ibrahimov dari jarak dekat yang mengarah ke gawang. Kemenangan ini memperpanjang awal sempurna United di musim Liga Primer U18, dengan tim asuhan Adam Lawrence telah memenangkan semua 8 pertandingan mereka sejauh ini. Sementara itu, tim U21 dikalahkan 5-2 di Sunderland di Liga Primer 2, saat Sekou Kone melakukan debutnya di Akademi Manchester United dari bangku cadangan. Kone adalah pemain berperingkat tinggi lainnya yang bergabung dengan jajaran United musim panas ini dari Guidosefce dalam kesepakatan senilai sekitar 1 juta pound. Pemain berusia 18 tahun itu mendapatkan menit pertamanya dengan seragam merah di timur laut. Ia memasuki lapangan pada babak kedua saat United mulai menurunkannya setelah kedatangannya pada musim panas. Kone awalnya bergabung dengan akademi tetapi ia akan menghabiskan waktu berlatih dengan tim utama di Carrington. Gelandang itu tidak mampu membalikkan keadaan di Sunderland saat tuan rumah unggul 4-2 saat jeda dan menambah gol kelima di awal babak kedua. Jack Fletcher dan Gabriele Bianchieri mencetak gol untuk United.